面ライド DK。 Jangan risau, kami bukan orang jahat macam mereka. Kami adalah orang selepas Oni. Pada suatu hari, berlaku gempa yang menyambungkan masa dulu dan sekarang. Oni Tachi telah datang ke zaman sekarang, dan sebab tu masa telah diputar belitkan. Kalau awak teringat sesuatu, gunakan ni. Inilah tiket Denliner. Denliner? Ia kereta api yang bergerak melalui masa. Ia boleh bergerak di masa lalu atau masa hadapan. Pegang tiket ni dan buka mana-mana pintu. Awak akan masuk ke stesen Denliner. Tokyo lebih bersih. Warnanya pun lebih terang. Kalaulah aku berada di Tokyo. Biasa tinggal di Tokyo. Saya nak tinggal kat sana. Saya nak balik ke Tokyo, ke rumah saya. Awak dah selamatkan saya. Awak berdua ni siapa? Ni saya ada ni. Nah, ambillah. Sebagai pertukaran. Benarkan saya naik kereta api ni. Kalau tak, saya pergi dari sini. Ya, Encik. Saya nak menyeberangi masa. Bertukar. Lanjut. Oi. Bukan saya lah. Tak guna. Saya bukan orang yang awak nak lah. Tak guna punya Rio Taro. Kambing kumabrat. Aduh. Awak kat mana lah? Alamak kelakarnya. Aduh. Aku takkan keluar bantu mereka. Nanti mereka ingat aku ni Oni pula. Baik aku duduk sini aja. Wah. Buat macam tu dah takut. Pemulaan bagi awak. Hehehe. Kelakarnya. Kami bermula dari klimaks, tahu tak? Betul tak, Ryu Taro? Apa awak buat ni? Hei, saya pun akan keluar yang hebat juga. Oi, biar saya. Ini baru waktu pemula. Wajah di depan saya hanya hiasan. Oni Tachi macam tengah mencari sesuatu. Masa dulu, ada sekumpulan Oni. Mereka berpecah jadi dua kumpulan untuk cari batu Oni Kirifuda. Batu ini penuh kuasa untuk menjadi muslihat. Mereka bagi pada kampung ini masa nak hapuskan Oni. Kami imagine memang nampak macam tu apabila kami tak berhubung dengan manusia. Sebenarnya, saya ini mengikat kontrak tapi... Saya takkan biarkan awak cedera. Kalau dah ikat kontrak, saya akan ada bentuk badan. Awak beritahu aja, apa yang awak nak. Itu akan jadi kontrak kita. Tapi, kita akan saling berhubung. Sehinggalah hasrat awak itu tercapai. Budak, kamu jangan ikut. Apapun, saya tak boleh biarkan kanak-kanak cedera. Awak semua ni siapa? Kumpulan? Terima kasih. Tapi, awak memang dah menolong. Nama saya Tokida. Gembira berkenalan. Awak tinggal kat kampung ni 100 tahun kemudian, kan? Macam mana keadaan di sini sama dengan sekarang? Memang betul kata awak. Dekat sini tak ada apa-apa. Tapi saya lahir dan besar di sini. Walaupun perkara lain bertukar, saya tetap macam ni. Saya tahu siapa diri saya. Saya tak akan tinggalkan kampung ni. Bertukar. Sorai pun. Perjalanan ni jauh. Awak dah berjaya naik dan lainnya. Betul kata Datuk. Kami berdiri awasi dia. Dia ni dekat kan? Mereka kata dia diarahkan untuk pergi merata dunia. Ini satu gangguan. Tengok ni. Apa jadi pada Datuk? Awak jangan pandang rendah pada Atuk Tachi. Awak tak boleh merentasi masa atau dapatkan Kirifuda. Awak semua akan dihapuskan macam dalam legenda. Apa masalah di sini? Ia semata kerana tiket nak naik kereta api. Sebenarnya ni masih tak cukup pun. Kalau kamu percaya Kirifuda, kami akan pergi menghapuskan semua Oni. Tapi perjalanannya sangat berbahaya. Apapun,
kami akan pergi hapuskan mereka tu. Sabar, kamu ya? Masih nak naik juga ke? Bertukar! Ya, betul. Mimihiko. Pergi cari dia. Aku bersumpah aku akan dapatkan Kirifuda tu. Legenda baru kami akan bermula tak lama lagi. Ia akan menjadi legenda melepasi legenda. Bertukar! Aku rasa nak makan sesuatu benda yang sedap lah. Sedap kalau dapat makan budak. Mereka mengeluarkan bunyi. Aku tahu. Kau ni Den-O kan? Habis tu kenapa? Apa bunyinya bila Den-O dihancurkan ya? Awak ni senang nak dihapuskan. Bertukar! Kamen Daigo! Hei! Wan! Tanjo! Hah? Lagi sekali! Akhirnya dia keluar dari badan saya. Saya nak pulangkan balik benda ni. Awak ada masalah nak hapuskan Oni? Betul tak? Saya dah tahu cara nak hapuskan mereka. Mari lawan mereka. Nampaknya misi saya dah berakhir. Yang lain jaga diri. Hmm.